Perkenalkan, namaku Galung Prakoso. Di sini aku internship di Onset Studio sebagai videographer. Tentunya sebagai videographer sendiri, aku terlibat dalam proses-proses produksi, mulai dari pra-produksi, produksi, hingga pasca-produksi. Yang paling berkesan buat aku selama makan di Onset, yaitu aku terlibat dalam produksi-produksi besar Onset, salah satunya adalah produksi campaign Ramadan oleh PT Meratus, di mana aku bertanggung jawab untuk membuat shotlist, mengatur tata cahaya, hingga melakukan sound recording. Selain itu, aku juga dipercaya oleh salah satu brand untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan mereka untuk launching produk baru mereka. Salah satunya adalah Elizabeth Arden dari Jayanata. Manfaat yang aku dapatkan selama magang di Onset ini, yaitu aku mendapatkan dua manfaat, manfaat teknis dan non-teknis. Manfaat teknis sendiri yaitu aku memperdalam lagi skill videografiku, terutama dalam editing, yang dimana aku explore lebih dalam lagi, mulai dari penggunaan musik, sound effect, bahkan hingga color grading. Sementara itu, manfaat non-teknis yang aku dapatkan yaitu aku memperdalam lagi skill komunikasiku, terutama komunikasi di dalam tim, agar komunikasi bisa dapat berjalan dengan lancar dan juga meminimalisir miskomunikasi. Terima kasih banyak buat Onset Studio. Di sana aku belajar banyak banget, yang dimana ilmu-ilmu yang aku dapatkan di Onset itu adalah bekal aku untuk memasuki industri yang akan datang. Kehadiran Galung di Onset pastinya bermanfaat ya, karena kan dalam divisi videografi Galung sudah banyak bantu, bahkan sampai proyek-proyek besar seperti Meratus, Ubaya, dan lain-lain. Terus dia juga membantu banyak, apalagi kalau ada event-eventnya klien dan segala macam, semua editannya yang ada di Onset itu banyak banget dibantu sama Galung. Jadi ya bersyukur ada Galung, sangat meringankan dan membawa dampak yang bagus buat Onset. Halo, saya Iren as operational director. Di sini aku ngerasain impact-nya Galung untuk ngebantuin tim videographer dan mengurangi beban kerjanya anak-anak. Terus secara skill dia juga udah oke. Meskipun mungkin awal-awal butuh penyesuaian, tapi at the end dia bisa memenuhi ekspektasinya kita, dan juga dia bisa keep up sama kerjaan kita dari deadline, dari segi videografinya juga, dari segi editing dia sudah oke banget.